berkemera buat pegawai negeri sipil PNS yang akan diberhentikan secara hormat sebagai aparatur sipil negara jika telah memasuki batas usia pensiun yang telah ditetapkan meskipun telah memasuki usia pensiun pensiunan PNS berhak mendapatkan haknya berupa gaji pensiunan setiap bulannya bahkan bukan hanya itu saja pensiunan ini juga menerima gaji ke-13 THR bahkan asuransi kematian gaji yang diterima tiap bulannya ini ditransfer oleh pihak PT Taspen Persero selaku mitra pemerintah dalam memproses pembayaran gaji pensiunan tiap bulan sebelum memasuki masa pensiun PNS yang akan menerima gaji pensiun wajib untuk memenuhi syarat persyaratan yang akan disetorkan ke pihak PT Taspen Persero antara lain 1 pensiunan mengisi formulir permintaan pembayaran 2 fotokopi SK pensiun 3 SKPP yang dibuat dan disahkan oleh intansi yang berwenang. KPPN Pemda 4. Paspor suami dan istri ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Fotokopi identitas diri KTP atau SIM pelamar. Fotokopi buku rekening pemohon. Fotokopi MPWP. Setelah persyaratan di atas dikumpulkan disetorkan pihak PT TASPEN maka akan dilakukan pemprosesan untuk pembayaran gaji pensiun pembayaran gaji pensiun ini adalah sudah diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2019 penetapan pensiun pokok gaji pegawai negeri sipil dan janda dudanya untuk jumlah yang diterima ditentukan berdasarkan golongan terakhir PNS ketika memasuki masa pensiun berikut besarannya. A. Gaji pokok untuk pensiunan PNS satu, golongan satu mulai 1. Golongan 1 mulai Rp1.560.800 sampai dengan rp rupiah 2. 14, dua, golongan 2

B. Gaji pokok untuk pensiunan PNS janda atau duda. Satu, golongan satu 1. Rupiah. Dua, golongan 1 sebesar Rp1.170.600. 2. Golongan 2 mulai dari Rp1.170.600 sampai dengan Rp1.375.200. 3.

Golongan 1 mulai dari Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.934.800. 2. Dua, golongan 2 mulai dari Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.746.500. 3. Golongan 3

Golongan 3 mulai dari Rp357.220 sampai dengan Rp690.660. 4. Golongan 4 mulai dari Rp422.280 sampai dengan Rp848.120. Pensiunan tidak hanya mendapatkan gaji pokok juga, tetapi ada tunjangan yang Meliputi tunjangan suami atau istri, dan istri, tunjangan anak, dan ada juga tunjangan makan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.